LGS curhat rasanya mainkan dua karakter, ungkap adegan favorit di Penthouse Season 2. Penthouse Season 2 sudah mengakhiri penayangan pada Jumat 2 April. Begitu tamat, para pemain kompak mengungkap pesan perpisahannya untuk drama hits SBS itu. Salah satunya adalah Ligia. Ligia membuat kehebohan sebagai Sim Suryon yang membalas dendam dengan berubah menjadi kekasih tersembunyi Jo Dante yang diperankan oleh Om Ki Jun, yakni Nagyo. Aku sangat bahagia berkat cinta dan dukungan hangat yang telah dikirimkan semua orang sepanjang musim pertama dan musim kedua, ujar Ligia. Meskipun aku merasa gugup berakting sebagai Sim Suryon dan Nagyo, aku juga memiliki banyak waktu yang menyenangkan dan merasakan pahit manis tentang musim kedua yang akan segera berakhir, sambung Ligia. Aku meminta minat kalian yang berkelanjutan karena akan kembali sebagai aktris yang lebih maju. Terima kasih, tambah Ligia. Untuk adegan favoritnya, Ligia memilih satu dari episode 11 di mana Sim Suryon dan Nagyo bertemu. Karena banyak orang yang penasaran dengan kematian Sim Suryon dan Nagyo dan benar-benar mengantisipasi kisah mereka, aku akhirnya menantikan untuk syuting bagian itu dan melihatnya ditayangkan. Aku ingat merasakan emosi pahit antara pasangan yang tidak punya pilihan selain hidup sebagai satu sama lain, bungkas Ligia. Selain pemain, tim produksi juga buka suara terkait berakhirnya Penthouse Season 2. Terima kasih atas cinta yang dikirim oleh pemirsa, akting penuh semangat dari para pemeran, dan kerja keras para staff sehingga kami dapat memfilmkan musim pertama dan kedua dengan lancar. Nantikan kisah Penthouse yang belum selesai, ujar tim produksi Penthouse Season 2. Sementara itu, Penthouse Season 3 dilaporkan tak akan langsung tayang usai Season 2 tamat. Para pemain dan kru masih mengambil jeda istirahat sebelum memproduksi season baru. Penthouse Season 3 kabarnya akan ditayangkan pada Juni mendatang dengan sistem tayang sepekan sekali. Nantikan terus informasi terbarunya di sini.